Baru nafasku ku hembuskan untuk dirimu. Enggak masuk. Enggak, sorry, coba sini guys sebentar. Oke. Okay. عليهم ولا الضالين. Kamu geser sini dikit dong. Harus dikit aja. Sip. Yeah. Aduh, masya Allah, air acting ini, Anda mau jual. Mau jual RX King 5 miliar. Aduh. Anak beli RX King itu 10 miliar, anak jual 5 miliar aja rugi. Karena anak udah kebanyakan uang, capek banyak uang itu. Dada gua sakit. Punya uang capek, enggak punya uang pusing, punya kepala. Mana? Sak. Punya kepala puyeng, enggak punya kepala serem. Oh. Aduh, ini meja murahan banget, ini meja-meja 30 ribu begini-begini. Aduh. Aus. No. Sayan. Sini nom. Yang harganya 500 juta ada enggak sih minum? Makanan yang 1 triliun gitu enggak ada tah. Sekali makan enggak lapar-lapar satu minggu gitu. Garing. Sayang banget uang kawang aku enggak kepake buat apa sih ya. Hei, kamu mau uang gak? Kamu mau uang gak? Wow. Iya mau gak? Aku transfer lagi. Manusia apa? Aku manusia. Ya tau, gue cuma manusia. Kamu kira aku hewan. Aku manusia sultan bos. Sultan seluruh Indonesia, aku sultan nomor satu. Tahu gue. Hah? Tahu. Kayaknya dia gak update. Siapa lo? Buset. Aduh, sultan ditantangin. Emang siapa lo? Ya aku manusia. Nah, kenalin nama aku Yonan. 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 Yonan Kipting. Ah. Halo. Ini pohon-pohon ini. Aku dulu yang nanam ini. Cepet banget tumbuh di sini ya. Memang kalau yang nanamnya orang kaya sih cepat subur, tumbuh subur. Apa sih? Ada apa? Aku lagi ngomongnya tinggi. Emang aku punya segalanya, why? Mana buktinya? Kamu kan mau bukti sama aku kan? Ya. Kamu berapa nomor rekening kamu? Sebut. Jangan ngomong nomor rekening. Iya kan butuh kan kamu butuh pembuktian. Udah mana nomor rekening itu nyala? Oh, cek saldo bos. Boleh bos. Aduh, 14 Pro dari Singapura ini. No. Ada apa? Salah. Enggak salah kan? Aku ikut naik pesawat aja pribadi. Udah. Ganggu apa? Nih saldo aku. 5 miliar bos, senggong. Ada apa 5 miliar aja di saldo BCA? Belum di BNI, belum di Mandiri. Pinjam sebentar. Duit dari mana HDC ini? No. Oh, tukang loak. Emang kelihatan sih. Udah kelihatan, pasti beli duit di loakan gitu ya. Iya, emang. Lo sama orang ngaruh masa. Oh, ngaruh masanya. Hati orang itu ngaruh masa. Ya udah, aduh. Lagi dan anak nelfon.
Ajudan di mana? HP abang lecet sedikit nih, kegores nih. Beliin lagi sih di Singapura sebentar. Jangan yang harga 24 juta, terlalu murah bagi abang. Yang 35, yang 35. Yang 35. Yang satu TB kan 35, 35 juta. Kenapa tanganmu? Iya. Abang lagi di kafe takaran nih. Iya, yang kafe punya abang ini. Ini kafe aku, maksud kamu gak usah ngusir dong. Iya nih. Nih abang lagi di ini nih. Di samping janda 10. Iya, masa kesini bawa anak yang satu ingusan, yang dua pengen asik. yang tiga main-main lato-lato. Iya. Apa sih kamu nih? Tuh. Masa abang dikira bersisik? Iya. Coy. Lu kira gue ikan bersisik? Iya, Judan. Iya cantik suaranya, man. Cuman buat apa janda anak 10 aja, Judan? Iya. Anak 10. Iya, anak 10. Oh. Wait a minute. Oh, sorry ya. Coba kita sama aja, Judan. Oke ya, Ajudan. Kunci mobil Porsche sama Lamborghini di situ. Di bawah TV, di bawah TV. Iya. Kamu enggak sama Ajudan aku? Enggak, makasih. Dia kayak raya. Dia punya segalanya loh. Dia punya kesetiaan juga loh. Hah? Enggak mau. Enggak mau laki-laki. Ajudan. Cariin waria Ajudan. Iya, dia enggak mau laki-laki katanya. Apa sih? Oke, Ajudan. Hati-hati ya. Awas di steamnya. Jangan pakai air. Pakai uang aja 100 ribuan. Steamnya, iya. Biar sekali nyetim tuh orang yang lagi nyetim juga ikut ngambilin. Iya. Oke, Ajudan. Anda tunggu ya. Abang tunggu ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosen banget jadi orang sultan ya. Capek kesana kesini mintain uang. Gak apalah, penting berkah aja lah. Terus bayangkan layu pahakanmu. Ya ya hati perhatikan sikap. Ya ya kecilan buatmu nyari. Tak mungkin ini tetap bertahan. Bayangkan ini pasti saya sama kamu. Ku coba untuk coba untuk lanjutkan itu. Yo semuanya, engkau bukan yang segaya aku, bukan sepatu hati tanya aku. Usai sudah semua banyak. Emang gak diragukan lagi, pantesan Bang Moril. Lu emang nang suara lu tuh mirip gue. Siap Bang Moril, sampai jam tangan sampai peluk aku. Menangnya dia jadi tenor. Kalau saya enggak. Dia kan sekali manggu 500 juta. Tapi kalau aku 250. Lumayan lah dari 50 juta. Buat ngasih orang-orang. Tekan. Aduh, masih orang enak. Nanti lagi aja lah. Ku pejamkan mata ini. Awas. Ucoba cuk. Mayu pakan. Iyai. Segala kenangan indah tentang dirimu, tentang cintaku. Apa ketawa? Semakin aku mencoba untuk melupakan. Merasuk indah ke jiwa, Tuhan tolong ya di Tuhan. Emang lagi sakit aja kali kuping. Kenapa? Oh sakit. Aku kamu kupingnya sakit. Aku paham. Karena nggak punya uang kan? Aku tahu sebenarnya. Itu punya. Oh. Gue tetap cuma pengen refresh otak. Gue malah tambah otak gue. Aduh, ayang berpakunya. Halo sayangku, cintaku, mie berlianku, penerang jiwaku, oh bulanku, matahariku, sayang, surga duniaku. Apa? Sayang lagi ngapain sayang? Ceritaku manisku. Ini kakak lagi di kafe.
lagi di kafe Jogja sayang, lagi meeting di Jogja sayang, lagi meeting sama klien-klien cowok semua sayang, enggak ada ceweknya. Shh, apa sih kalian ketukan ngomong? Iya itu, itu kan suaranya udah kayak suara cowok sayang, emang suara cowok sayang. Apa sih? Kamu ini. Iya. Iya, kakak lagi di Jogja, lagi di Malabar sama Triswaka nih sayang. Iya. Iya. Biasa lah ini ada ibu-ibu penjual tahu bulat saya. Dari. Siapa sih? Hotel siapa yang enggak? Enggak lah sayang. Enggak di hotel. Mana ada di hotel. Apa sih? Apa sih? Bohong sayang, enggak. Orang kakak cinta mati sama ayah. Iya kan sayang? Iya. Ini lagi meeting sama kalian-kalian enggak ada sayang? Iya. Cowok-cowok semua. Enggak ada ceweknya sayang. Bullshit. Saya udah makan. Makan yang banyak sayang ya. Apa sih? Oh ya, kau tadi hotel sekarang. Ih, enggak lah sayang. Ih, kakak mah enggak pernah ke tempat-tempat begituan sayang. Apa sih? Anduk. Bohong sayang, enggak sayang. Enggak beneran sayang. Ih, yang gimana gitu ya? No. Iya enggak. Apa sih kamu nih? Ih, putus. Enggak lah sayang. Enggak mungkin lah kakak putusin ayang berlian kakak kok diputusin. Ya, enggak lah sayang. Ya udah sayang ya. Nanti kakak kabarin lagi ya. Nanti kakak pulang-pulang bawa gaun sayang. Oke sayang. Oke sayang ya cintaku ya. Apa sih kamu nih? Bohong kan? Saya bohong. Apa sih kamu nih? Ikut-ikutan ngomong. Iya di Jogja sayang. Hah? Sherlock? Enggak ada sinyal di Jogja sayang. Jelek sayang. Sinyal simpati jelek sini. Oke sayang ya. Tuh enggak ada sinyal sayang. Oke sayang. Oke, siap. Waalaikumsalam. Kamu nih ikut-ikutan ngomong. Apa sih kamu ikut-ikutan ngomong? Emang disuruh aku ngomong. Apa? Jiji. Aku paham. Emang jiji kalau orang enggak punya ayang tuh emang jiji. Kamu pengen merusak hubungan orang lain ya kamu ya? Mau jadi pelakor ya? Kamu ini apa sih? Aduh, ajudan Anda baru datang. Ajudan, Mas Batangan, ajudan. Mas Batangan, ajudan. Waduh, ajudan Anda gagah banget. Mas Batangan, ajudan. Mana? Wis, Mas Batangan. Kemana? Di mana? Kemarin beli di mana aja nih? London nih. Aja nih ke sana naik helikopter pribadi kan? Iya bos. Bawa enggak? Tadi uangnya dimakan rayap. Dimakan rayap? Oh, sayang banyak sih saya. Pakai makan uang kalau terlalu banyak itu. Helikopternya beli sih. Helikopter berapa kemarin beli? 50M. Ambil aja di rekening abang. Oi. Di kalau enggak yang cash-nya kurang, ambilin di helikopter. Nih. Sikat. Ada motor racing itu ya, Pak. Apa bedanya kata sama racing? Racing sama motor cantik. Aduh, kasih bunga. Mas Batangan aku tuh bunyi. Kunaon eta teh? Iya dong. Ho ho. خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت بهيبته جميع خصومي ذلت
هيبته جميع خصومي يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه يا خير مولود يا نبي يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبي يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود قد أتى ذلت هيبته جميع خصومي ذلت هيبته جميع خصومي يا خير مولود يا خير مولود يا خير يا خير مولود يا نبينا هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبي يا خير مولود أنت قد أنت يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت هيبته جميع خصومي ذلت هيبته
جميع خصومي يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا Kenapa nggak baik dari tadi sih? Kau sejuk deh kayak tadi. Iya kan kalau datangnya baik. Baik, aku sambut pun baik gitu. Ya. Aduh. Kan jadinya tersentuh. Enggak. Pinggirnya juga. Enggak keganggu aku sholatan gini. Enggak. Serius. Adem. Adem. Enggak apa-apa kalau aku sholatan lagi. Boleh. Enggak apa-apa. Enggak keganggu. Enggak. Serius. Serius. Ya udah, aku sholatan lagi deh ya. انا اشوفك يا كامل وصفات متى ما تقول لي بتسمح الظروفات انسى الدنيا انسى احلى شوفات متى ما تقول لي بتسمح الظروفات انت انا اشوفك يا كامل وصفات متى ما تقول لي بتسمح الظروفات انسى الدنيا انسى احلى شوفات متى ما تقول لي بتسمح الظروفات كل ما تقول لي بتعطف وتاتي يا قفي احلامي ولا امنياتي يا زيني بحبك اكثر من حياتي كل ما تقول لي يا سيد المظاني امتى انا اشوفك يا كامل وصفات متى ما تقول لي بتسمح ظروفات انسى الدنيا انسى احلى شوفات متى ما تقول لي بتسمح ظروفات ganggu nggak nih? Enggak. Adem. Adem. Aku minjem tisu boleh nggak? Boleh. Dilapin. Apanya? Apanya? Enggak masuk. Enggak, sorry. Coba sini guys, sebentar. Okay. Aduh mas, nggak keganggu nih aku sholatan gini? Enggak, serius. Seriusan. Kamu nyaman gak sama sholawat? Nyaman. Sama orangnya? Nyaman banget. Aduh, masya Allah. Aku tuh mau minta maaf sama kamu ya. Awal aku tadi sombong di depan kamu, di samping kamu. Sealay-alayan sama ayang aku, maafin aku ya. Iya, dimaafin. Dimaafin gak? Dimaafin gak? Aduh, masya Allah. Aku tuh sebenarnya mau ngisi acara sholawat. Jadi aku nih lagi ngetes mental aja, gimana sih cewek-cewek yang lagi nongkrong di kafe nih, cewek-cewek milenial zaman sekarang nih, pas denger sholawat, mereka tuh keganggu gak sih pas aku sholawatan gitu? Nah, kalau gue, enggak. Ah? Enggak ya? Biasa. Nyaman gak kalau denger sholawat gitu? Nyaman. Nyaman ya? Aku cocok gak sih kira-kira buat ngisi acara sholawat gitu? Cocok. Aku sekali lagi deh ya. Tiga kali deh boleh? Boleh. Enggak apa. Mau sampai tutup juga kayaknya boleh. Boleh. Kamu mau gak setiap sholawatin aku setiap hari? Apa? Mau gak disholawatin aku setiap hari? Mau. Satu syaratnya. Apa? Harus jadi makmum aku dulu. Ya udah deh, aku sholat lagi sekali lagi ya. Iya.
القرآن سأمضي أجنو خبث الأرض ونفلي هو فردي ومن الآيات سنفايدي سوعاهد يا مولاي فعلا لا نقول نصر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا قولا ذقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانزاح ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانزاح
ذقت ولنا نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولنا نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانزاح الوجود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أروح كنافة وقبر قد terharu berkaca-kaca banget sih teteh. Ngeganggu berarti aku ya salawat ini? Enggak, seriusan. Cocok ya aku buat ngisi acara salawat gitu. Cocok. Aduh, Masya Allah, mantul. Tak kenal sama kata sayang ya. Makanya aku juga mau kenalan sama kamu, biar sayang. Siapa namanya? Clara. Apa? Clara. Iya. Nama kamu tuh persis kayak di mimpi aku semalam. Iya. Bersama. Iya. Mimpi kita hidup bersama sampai tua nanti. Ya Allah. Melelehkan. Emang teteh berapa sih sekarang usianya? 27. Aku berondongnya kamu dong ya. Yes. Enggak, kamu 27 ya? Iya. Kita enggak apa-apa deh, enggak seumuran. Enggak. Yang penting seumur hidup nanti. Aduh katanya tadi ngeselin aku, awal sih ngeselin. Sekarang? Tapi pas dengar selawatan, leleh aku iya, mas. Leleh, sumpah meleleh. Terus aku abis ngisi acara selawat gitu, aku juga mau ngisi acara juga musabaqah tilawatil Quran gitu. Aku izin tadarus di sini boleh ya? Tadarus? Iya, kira-kira aku layak gak ya buat ngisi acara musabaqah tilawatil Quran gitu? Boleh? Enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Enggak masalah? Enggak masalah. Ada request? Surat apa gitu? Siapa tahu aku bisa bawain. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayat terakhir deh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن Insyaallah kira-kira aku kalau buat ikut musabaqah tilawatil Al-Qur'an gitu cocok enggak sih? Cocok. Cocok. Cocok juga enggak aku buat jadi imam kamu? Aku enggak bisa ngomong, Mas. Iya. Aku udah enggak bisa ngomong, Mas, udah. Gitu. Terhura makanya. Ada, aku mau simulasi lagi nih sama kamu. Ya. Aku baca surat Al-Fatihah, ya. Kamu mengaminkan. Anggap aja imam dan makmum. Iya. Ya. Boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Cocok gak kira-kira ya? Cocok. Kamu sering ke dapur gak? Sering. Sering ke dapur? Sering masak? Sering? Enggak juga. Enggak juga? Tapi bisa masak gak? Bisa. Tapi yang sering masak siapa? Orang tua? Iya. Tapi pernah ke dapur kan? Pernah. Besok-besok kamu jangan ke dapur lagi. Iya. Terus please, kemana? Aku minta tolong. Iya, aku minta tolong sama kamu. Kamu gak usah ke dapur lagi. Kasihan gulanya, insecure kalau manis sama kamu. Senyummu itu meluluhkan duniaku. Aduh, insyaallah. Kalau kamu dari tadi ngobrol enggak mau nanya nama aku siapa, orang mana gitu. Enggak mau nanya kayak gitu. Ya udah sekarang. Ke perempuan tuh maunya ditanya enggak peka-peka banget nanya kayak sekali-kali. Sekarang namanya siapa? Nama aku Abi. Tadi berasa pas datang namanya bukan itu deh. Tapi nama aku aslinya Abi. Abi. Abi apa? Panjangannya? Enggak, Abi. Coba aja panggil Abi. Abi. Kurang keras. Abi. Yang keras. Abi. Pasti Umi. Hahaha.
nafas kamu mah. Tarik nafas. Separuh nafasku ku hembuskan untuk dirimu. Biar rinduku. Sudahlah, segitu saja lah. Sudah. Sampai kepada bidadariku. Orang mana kamu? Kamu orang mana? Orang Paneglang. Orang Paneglang. Sundanya? Mohon. Mohon. Sekarang kasih bukanya kuliah atau kerja atau lagi bangun usaha atau apa? Kerja. Apa lagi nungguin aku ke rumah kamu? Nanti itu mah. Nanti itu mah. Iya, nanti lagi. Nanti lagi. Sekarang kerja. Ya, sekarang kerja ngapain? Kerja ada deh. Ada lah ya. Ada pekerjaan ya. Insya Allah halal lah ya. Insya Allah. Insya Allah halal. Ansal barokah ya. Tapi nanti satu tahun yang akan datang, kamu gak usah kerja lagi. Aku minta tolong sama kamu, kamu please gak usah kerja lagi ya. Capek kerja, jangan ya. Iya. Gak usah, kan nanti juga aku nafkahin. Masya Allah, tabarakallah. Kamu mau denger gak lagu aku? Aku lagu apa lagi? Satu tahun kemarin aku habis ciptain sebuah lagu. Lagu? Ada lagu aku, kamu mau denger gak? Aku boleh gak bawain lagu aku? Ya. Tapi aku bawain lagu aku itu bawainnya izin tatap mata kamu. Boleh ya? Kamu juga tatap mata aku. Emang harus gitu? Emang harusnya gitu? Harusnya gitu. Coba? Boleh ya? Boleh. Tadi siapa namanya? Clara. Clara. Panggilannya Lara. Clara aja. Enggak, kalau enggak nyambung. Clara. Rara. Manis banget sih namanya Rara. Kamu geser sini dikit dong. Harus. Dikit aja. Oh. Sip. Oke. Okay. Sip. Ya. Ya ada ya. Boleh ya aku tetap mata, izin tetap mata kamu ya. Iya. Lamar kamu ke rumahmu minta restu abi umimu. Lamar lara ke rumah Rara minta restu abi umi Rara. Jangan malu dan jangan ragu, pilih aku untuk jadi imammu. Mas pengen tidur anak gua. Aduh. Makan gua mau sehat ya, apa aja. Oh gitu. Iya. Itu apa tadi katanya liriknya? Melamar. Iya, mau dilamar sama aku. Satu tahun yang akan datang. Mau. Buktiin aja. Kamu yang banyak ngomong ya, kalau ya, serius datang ke rumah ya. Iya, sekarang tuh zamannya bukan. Bukti ya. Bukti transferan gitu. Enggak juga. Enggak juga. Tindakan dan transferan. Tidak. Enggak ya. Abal. Nah, yang penting kalau laki-laki tanggung jawab, betul nggak? Iya. Karena kalau udah tanggung jawab, akan enak ke depannya, iya. Betul nggak? Betul. Enggak apa-apa deh, sekarang nggak punya uang. Kan bisa dicari bareng-bareng. Tanggung jawab, kasih istri, ada lagi rezekinya, betul nggak? Iya. Betul. Aduh, insya Allah. Tapi aku nanti jadi berondong kamu. Mbak, kamu emang mau sama berondong? Kenapa sih dok kalau berondongnya bener?
Berondongnya. Apa salahnya mencoba ya? Aduh, aduh, insyaallah, tabarakallah. Cintai Rara karena Allah, sayangi Rara karena Allah, kasihi Rara karena Allah, miliki Rara karena Allah. Kamu mau gak dicintai aku karena Allah? Mau lah, Mas. Aduh, insya Allah, tabarakallah. Aku mau ajak tebak-tebakan deh sama kamu deh. Apa? Ajak tebak-tebakan, pokoknya kamu sebutkan apa yang saya tunjuk. Sebutkan apa yang saya tunjuk. Ini apa? Satu. Ini jari apa? Jari telunjuk. Tisu. HP. Apa itu? Speaker. Kaca. Ini. Hidung. Ini. Hidung. Ini. Ini, ini jodoh kamu loh. Walah, 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 walah. Di luar nalar kan? Aduh, lagi, lagi, ada lagi. Ini jari apa? Telunjuk. Ini. Kok telunjuk sih? Kelingking, jempol, telunjuk, tengah, manis. Jari apa? Jari manis. Enggak, ini namanya jari doang. Soalnya manisnya udah pindah ke kamu. Insya Allah. Aku tuh sekarang tuh lagi jatuh cinta banget loh sama cewek, sama perempuan. Iya, kayaknya dia tuh, pokoknya dia tuh kayak mengalihkan dunia aku. Kamu tau gak orangnya? Mana, siapa? Orangnya. Aduh, salah tinggal. Aduh, insyaallah, insyaallah. Tapi kakek gak apa-apa, kakek? Kakek gak apa-apa? Kakek. Kakek kamu? Kakek gak apa-apa. Bisa jalan, bisa? Bisa. Ayo, kapan? Yuk. Ayo. Agendakan. Agendakan ke Mas. Tapi aku boleh follow-follow Instagramnya sama kamu? Boleh. Apa nama Instagramnya? Yuk, ayo, boleh. Kamu simpel banget jawabnya. Boleh, ya, ayo. Soalnya orangnya gak ribet. Enggak ribet ya? Enggak mainnya-mainnya ya? Enggak. Apa namanya? Ini. Clara. Kla Octaviani. Kla Octaviani 22. Aku follow ya? Iya. Kamu mau ngapain itu? Itu mau ngapain? Takut langsung, aku langsung fallback lagi nih. Kok? Apa? Aku udah fallback sih. Apa? Emang aku dari tadi minta fallback sama kamu? Kan aku gak minta fallback dari kamu. Nanya apa? Nanya love back. Walaupun udah, aku jawab belum aja deh gitu ya. Ya udah gitu aja deh. Siapa tahu kamu ngajak jalan gitu. Ya, tapi pakai reking. Gak apa-apa ya, biar romantis ya. Iya, kan kalau di mobil kan samping-sampingan, nggak depan belakang. Kan makmum kan di belakang, bukan di samping. Oh, betul nggak? Iya. Ya, lu pakai reking. Lu pakai reking dong sekali-kali. Belum pernah kan dibonceng reking? Belum pernah kan? Ini gimana? Kayaknya perdana deh. Perdana kan? Iya. Gimana romantisnya pakai reking gitu? Iya kan?
Ayo. Nanti abis tukeran IG, tukeran WA boleh. Abis tukeran WA, tukeran buku nikah. Ayo, ayo, ayo. Kok gak dibawa itu? Bawain dong. Apa mau Abi bawain? Enggak. Aduh, jatuh kan. Kok ini dari ajudan Nana gak diambil? Oh, ambil dong. Sayang. Kok duluan sih? Hei, hei. Mamung kan di belakang, gak sopan banget sih. Iya. Imam kan di depan. I'm sorry. Ayo. Coba numpak, kita numpak ereknya. Ayo.